Hai guys, apa kabar? Udah nonton kan tadi intronya kan? Jadi kita bakal bikin seperti itu. Gue baru kelar rekaman. Ini akuarium-akuarium yang kecil-kecil sama itu baru selesai. Kalau kalian belum nonton videonya, nonton videonya sebelum video ini. Jadi sekarang kenapa gue pindahin akuariumnya? Karena ikan dori gue makin gede. Jadi akan gue pindahin dan gue taruh di sini. Kenapa di sini? Karena ya ada matahari juga. Jadi gue mau coba hidupin koral pakai matahari. Tapi mataharinya nggak sorot langsung ya, jadi ya pakai begitulah. Di sini gue berisik karena masih siang, jadi ntar malam baru kita ngobrol. Tapi sekarang kalian nikmatin dulu aja video apa namanya, footage-nya mungkin atau apa. Bye bye. Wait, sebelum gue mulai, ini lampu udah gue matiin dulu. Ikan udah tenang semua, jadi udah aman. Ini juga udah disiapin semua lah, pokoknya lah. Nonton sampai habis, apalagi pas ngobrol penjelasan. Jadi kalian nggak ada yang langsung bilang, bang itu ikannya ntar mati segala macam, bla bla bla, nggak. Kalian tanya baik-baik, semua ember sudah siap, garam sudah siap, air juga sudah siap, air RO udah datang. Jadi ya udah kita mulai dulu, karena nggak bisa lama-lama, jadi gue nggak akan banyak ngomong karena ntar kelamaan. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini udah berhenti bentar. Ini gue naikin supaya nggak berisik, jadi sunyi, nggak ada suara air. Nanti juga bakal dikasih media bakteri segala macem. Ini airnya udah selesai, kita sekarang memasang lampu sambil nunggu ini sampai clear dulu. Anak gue udah mainin ayanannya, udah manggil. Burung juga udah mulai makin sunyi, jadi ntar malam baru kita start ya. Lampu sekarang kita nyalain, dan ya ketemu lagi ntar malam. Bye. Guys, jadi ini udah selesai, ini udah malam. Ini sekarang jam 12. Ini tadi gue diemin sekitar 1 jam
satu jam setengah lah ini gue diemin sampai udah clean bersih baru gue masukin. Tadi nggak gue videoin juga posisi gue masukin ikannya karena menurut gue kayak ya udah sama aja karena gue tinggal tuang doang karena nggak ada gue aklimasi, suhunya gue samain semua udah. Nah terus juga ini akuarium dari Bian Aquarium, kalian kalau misalkan bisa kelihatan di kamera gue nggak tahu ya kalau kelihatan agak lecet-lecet ini karena gue pakai kaca bekas. Ini kaca gue pakai bekas karena gue mau buat sampel doang karena di desain gue yang ini apa filter terbarunya ini ada perbedaan. Artinya juga sekarang gue pakai penutup jadinya supaya airnya nggak cepet apa menguap dan juga di tengah-tengah sini gue pakai kaca sekarang gitu. Nah ini juga bisa dipakein buat nano skimmer dan kawan-kawannya itu bisa. Terus ini akuarium ukurannya 60x40x40. Jadi kalau misalkan kalian suka kelihatan kayak gini ya, menurut gue sih ini oke banget. Ini modelnya peninsula. Sebenarnya sih harusnya ngadepnya ke sana gitu ya. Cuman karena rumah gue nggak gede-gede amat, jadi posisi gue giniin. Plus juga gue jadi gampang buat nyeting filtrasinya. Kalau ada kayak kalian mau datang mau lihat langsung, itu bisa langsung lihat filtrasinya seperti apa modelnya nanti. Gampang. Nah terus juga untuk ikan sama koral ya, ini semuanya aman. Kenapa aman? Karena airnya itu 80% gue menggunakan air yang lama, sisanya 20% air baru, jadi kayak semacam water change saja. Tapi kedepannya ini setiap mungkin seminggu sekali nanti bakal gue update juga, kita bakal water change terus sampai akhirnya airnya benar-benar hampir kayak baru semua. Nah ini untuk koral-koral kalian lihat semua ya, ini udah mekar-mekar semua. Ini di hari yang sama jam 12 malam, tapi tadi malah pas dari jam 9 aja tuh udah mekar semua. Cuman gue masih belum bisa take video karena anak gue masih bangun, masih harus gue rawat, jadi belum bisa. Nah ini juga ya kayak kalian lihat dorinya tuh jadi lebih bahagia, berenangnya bisa lebih luas daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan tingginya cuma sekitar seginian. Nah yang sekarang tingginya naik nambah sekitar 20 cm jadi lebih tinggi. Jadi akuarium yang sekarang kosong nih itu nanti buat jadi buat koral-koral aja. Dan ya ini filtrasi 1300 liter per hour, gue pakai Atman 103. Nanti protein skimmer juga gue cuma pakai yang SK300 biasa gue, resin punya. Lampu masih sama sahabat sejati gue, Spectra. Tapi sebentar lagi Bian Aquarium juga bakal ngeluarin lampu dan kalau udah keluar nanti bakal gue update di akuarium ini, jadi kalian bisa lihat langsung hasilnya kayak apa. Sementara sih kayak gitu dulu aja videonya, semoga kalian suka dan kebantu. Kalau misalkan kalian ada perpindahan akuarium atau apa, jadi kalian bisa lihat juga cara kayak gitu. Dan kalau kalian bingung sama video tadi sebelumnya tuh yang tentang apa yang pas gue bongkar akuariumnya ya, itu belakangnya itu gue pakai overflow box, itu pakai Herbie Method, itu buatan Bian Aquarium juga. Banyak sih Herbie Method lainnya kayak merek-merek kayak apa ya namanya ya, e-shop kalau nggak salah, e-shop atau apa. Nah itu model-modelnya kayak gitu-gitu juga ada, Herbie Method punya namanya. Jadi kaca dibolongin langsung tempel gitu. Nah ini pasir, gue bukan pakai pasir Malang, ini pakai Caripsy yang hitam, gue nggak tahu, gue lupa namanya apa. Ya gue lupa, Black Hawaiian namanya. Nah terus juga ikannya ya besok mungkin baru makan pelet, jadi kemungkinan video nggak bakal berakhir di sini langsung. Besok kita update lagi sekali lagi kasihkan makan. Dan ini juga ntar kita bakal lihat ya, karena kan rumah gue nih pas dari pagi ya siang sore itu matahari nggak ada yang nyorot, cuman tetap terang gitu. Jadi gue mau lihat koralnya itu bakal berkembang nggak sih kalau misalkan nggak kena matahari secara menyorot langsung, tapi gimana gitu lah, ya gitulah intinya lah ya. Terus suhu di sini ada 30 derajat Celcius. Gue suhunya di belakang. Nih gue tunjukin nih, suhunya kayak gini di belakang. Terus juga sama hydrometer juga di belakang, itu pakai Fluval gue. Hydrometernya sendiri di sini ukurannya sih sekitar 1025-1026. Nah itu kemungkinan bakal gue turunin ke 1024-1023 karena supaya kalau dia nguap naiknya nggak sampai 1028 plus. Jadi itulah. Terus untuk ember tadi sendiri sih gue pakai sampai sekitar berapa ya ember gue tadi ya, 6 ember deh kayaknya deh. Untuk literannya sendiri ini sekitar 96 liter, jadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ini kalau kalian cek di Tokopedia atau cek di website gue di Bian Aquarium, tapi websitenya udah mati guys. Jadi gue mau iklan sedikit. Maaf, gue mau iklan sedikit. Kalau kalian ada mau bantu donate support Bian Aquarium, itu kalian bisa, gue taruh di deskripsi, itu lewat Saweria.
dan gue juga makasih banyak udah ada yang donate beberapa, thank you. Gue bakal terus update jadi lebih baik lagi. Dan gue juga ada dapat mention katanya bakal dapat koral gue, katanya ya, ada yang ngirim ke sini. Ntar gue nggak tahu sih kapan, tapi ntar kalau datang pasti bakal gue update. Ya, sementara gitu dulu aja. Kita ketemu lagi di besok siang. Hai guys, hari kedua. Ini ikannya udah mantap. Kita bentar lagi mau pergi ya. Jadi ini nice, suhunya 30 derajatan, 30 sampai 31. Terus juga sekarang kita mau kasih makan. Wait, bentar gue ganti kameranya dulu. Oke guys, jadi ini makanannya. Ini dari Bion Aqualand. Ini kita pakai udah hampir mau setengah tahun buat makan dia. Ini khusus buat botana, jadi alga-algaan kebanyakan campurannya. Wanginya sih wangi alga banget. So, kita langsung kasih makan aja. Ya, maafkan ya guys ya kalau berisik ya, karena siang-siang. Dan kita lihat, jadi makannya itu dia lebih baik di atas, nanti lama-lama baru turun ke bawah. Karena gue perhatiin botana itu sukanya makan makanan di atas. Bentar. Nah, jadi karena dia suka makan makanan di atas, dia gak suka makan makanan di lantai. Makanya gue bikin custom khusus, makanannya itu yang ngambang. Jadi santai dia pelan-pelan turunnya tuh, makanannya tuh. Oke, yaudah kita dulu aja guys. Oke sih, bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. See you next video guys. Thank you for watching.